Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Hari ini saya Nasya Resmi, ikan cencaru baka berinti sambal. Satu sudu kuning. Garam. Cukup rasa. Cencaru nak baka nak bawa minyak sikit. Ikan legau dengan garam kuning dengan minyak sikit. Dalam semua. Sekarang nak bakar 30 minit. Sementara tu ikan nak bakar, kita nak buat sambal. Cili kisar, asam jawa, cili hidup merah, bawang putih, bawang kecil, bawang besar satu, jentik manis, garam gulai kau rasa, minyak untuk nak tumis. Bahan-bahan ni nak giling lah. Setengah gelas air. Minyak dah panas lah. Masukkan barang kisar. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan cabai kisar. Garam dan gula sekali. Kau rasa ha? Gau sama rata. Tutupkan. Lepas 5 minit kita kacau. Tunggu sampai dia pecah minyak. Pecah minyak dah. Masukkan belacan. Sorry nan, tadi lupa. Satu sudu makan belacan. Cukup rasa sikit. Masukkan air senjawa. Buat sikit dulu, kalau rasa kurang tambah lagi. Temi rasa, gula, garam, masam, masin semua tambah lagi. Ayah sendawa sikit. Ikan dah kali 20 minit masa belas sini. Sekarang kali 20 minit lagi. Masukkan bawang. Tadi satu biji potong bula-bula. Ini masak sah saja. Gau bawang dengan sama dalam 3-4 minit. Bagi bawang tu lembur sikit. Sekarang tutupkan gas. Sambal kita siap dah. Ikan bakar dah siap dah. Semakan inti nah. Masukkan inti. Ikan bakar dah siap dah. Siapa yang menonton resipi saya, terima kasih. Selamat bercuba. Jumpa lagi insyaAllah resipi yang lain. Assalamualaikum. Bye.